Ratusan aparat kepolisian dari Polres Pemalang, Jawa Tengah dengan bersenjata lengkap disiagakan untuk pengamanan rekapitulasi di KPU. Ya, pengamanan yang ekstra ketat ini bertujuan untuk meminimalisir adanya tindak kekerasan atau gangguan dari pihak-pihak yang tidak menerima hasil pemilu. Sebanyak 150 personil Polres Pemalang, Jawa Tengah disiagakan dalam rekapitulasi di KPU Pemalang. Sistem pengamanan dengan pola terbuka dan tertutup. Sistem terbuka yaitu dengan aparat berseragam yang menggunakan senjata lengkap, sedangkan untuk pengamanan tertutup diterjunkan aparat tak berseragam yang langsung memantau situasi di dalam ruang penghitungan. Pengamanan yang ekstra ketat ini sengaja dilakukan oleh jajaran Polres Pemalang untuk meminimalisir jalannya penghitungan rekapitulasi dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya sampaikan bahwa personil yang dari Polres itu Satgas Rekap dan Hitung, ya, Polsek dan Polres, ini kita libatkan 150 personil. Jadi melibatkan dari Satgas Polres dan Polsek. Menggunakan senjata atau gimana? Ini apa? Jadi kami lengkapi, jadi tidak semuanya, namun ada tim atau satu regu, satu peton yang bersenjata lengkap.